Ya, Bapak Ibu hadirin dan segenap masyarakat Tuban yang masih berada di sekitaran Maluku. Dari Maluku Utara tadi kita akan beralih ke Maluku dengan adatnya. Nampak ceria, nampak bahagia ya. Walaupun ya, cuaca di sini kurang mendukung ya, Jaya. Hanya lewat saja ya, Jaya. Oke. Ada Mbak Rara juga pakai payung ya, Tias. Iya, tetap semangat. Semoga ini hujannya cuma lewat aja ya, Jaya. Tarian tradisional yang cukup terkenal di Maluku dan sering ditampilkan di berbagai acara yang bersifat adat. Meskipun di tengah-tengah hadirin sekalian, penarinya masih senyum dan cantik. SMP Negeri 1 Semalin dengan budaya dari Provinsi Maluku. Luar biasa, lampunya pun tetap menyala ya, seperti semangat kita pada malam hari ini. Pengantin adat Maluku. Dan dilanjut di nomor 24 ya, di adat Papua. Gong perdamaian. Persembahan dari sekolah mana, Tia? Ya, 24 persembahan dari SMP Negeri 2 Semandi. Pada malam hari ini mengangkat adat Papua. Oke, mungkin Tia butuh rumah adat Honai mungkin ya untuk meneduh. Tidak, saya sudah membawa ini dari tenda BBBD yang sudah menyelimuti saya ya, aman insya Allah. Aman. Waterproof ya, Tias ya? Oh, waterproof. Kostum spesial malam ini, spesial untuk MC malam hari ini ya. Apa itu tuh lah, TV? Ya, ini sepertinya visualisasi tari perang. Betul, malam ini kita dibawa terbang ke Papua ya, Tias ya. Nuansanya benar-benar ke timur ini ya, Tias ya, kita. Oke, di atas kepala para pengantinnya ini juga bulu-bulu ya, sepertinya ini bulu burung cendrawasih ya. Iya. Dan di belakang ini bisa kita saksikan rumah adat atau filosofi bangunan Honai yang bentuknya bulat melingkar dengan kesatuan dan persatuan yang paling tinggi. Kita pertahankan budaya yang telah dipertahankan oleh nenek moyang kita dari dulu hingga saat ini. Betul. Itu di bang. Surga kecil yang jatuh ke bumi, cintaku negeriku. Dan dilanjutkan dari SMP Negeri 3 Semandi. Dari Papua kita bergeser ke Papua Barat, dipimpin oleh Ibu Renggamis ya. Berlandaskan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, pada malam hari ini berkesempatan menampilkan tradisi adat dan budaya Papua sebagai iya, Mbak Rengganis pasukannya bisa dipimpin yuk, rame-rame. Luar biasa ya ini ya, handmade ini ya, kostumnya ya. Iya, luar biasa totalitasnya. Oke, dipunggawai oleh Ibu Rengganis ya, ini koreografinya. Jangan lupa menampakkan tangan, mohon izin ini di sebelah kanan ada Mas Bupati, disaksikan beliaunya. Mbak Rengganis sebelah kanan, oke. Ya. Yeah. Di sebelah MC ada Mas Bupati. Doanya cuma satu, Tias. Semoga semua yang hadir di malam hari ini sehat nantinya ya, Tias ya. Amin.
Negeri 3 Semandi. Iya, untuk Raja dan Ratu dari Papua bisa menoleh sedikit ke kanan. Ada Mas Bupati di sebelah sini ya. Masih asik goyang rupanya ya. Masih asik goyang dia. Baik, bergeser dari SMP Negeri 3 Semandi, kita pindah ke SMP Negeri 4 Semandi. Oke, dari adat Kalimantan Utara ya Tias ya. Iya, dari Papua kita bergeser ke Kalimantan Utara, ke Pulau Borneo. Terbangnya lumayan loh ya, dari Papua ke Kalimantan ya. Betul. Iya, pada malam hari ini dari SMP Negeri 4 Semanggi menampilkan budaya dari Kalimantan Utara. Terima kasih masih tetap bersemangat untuk tetap membawakan tarian-tarian dari Kalimantan Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan semangat gembira, kami keluarga besar SMP Negeri 4 Semanggi mengucapkan dirgahayu hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Beri lebih cepat, bangkit lebih kuat. Cepat, terus. Baik, dari Kalimantan kita lanjut ke SMP Negeri 1 Merak-Urak ya. Iya, yang pada kesempatan kali ini ada Ibu Guru Nurul ya, betul, Guru BK. Malam ini kita samaan Bu ya, kita bulu-bulu ya, malam ini tembanya. Iya, dari SMP Negeri 1 Merak-Urak ini semangatnya juga luar biasa Tias ya. Ya, pada malam hari ini SMP Negeri 1 Merak-Urak mengusung adat Kalimantan Barat. Kalimantan Barat ya. Iya, memang benar-benar dikemas sangat berbeda kali ini di Tuban Spektana Carnival 2022. Benar-benar menampilkan seluruh kebudayaan yang ada di Indonesia. Lengkap sekali Tias ya. Betul. Dari Sabang sampai Merauke ya Tias ya. Malam ini divisualisasikan di halaman depan Pemkab ya. Betul, dari Jatirogo sampai Kepalang juga sudah sepertinya hadir perwakilan-perwakilannya ya Tias. Tetap semangat, hati-hati, dan semoga selalu sehat. Betul. Serupa ya, masih dari Pulau Borneo menuju ke Kalimantan Tengah. Dan saya mau apresiasi sedikit ya, ada ibu-ibu di jalur rel karpet ini menggendong anak tapi ditutup dengan plastik, luar biasa. Saya terharu ibu, semangatnya luar biasa. Iya, cantik sekali pengantinnya malam hari ini dari Kalimantan Tengah. Betul. Tetap tersenyum cantik, tetap semangat. Senyum-senyum, nah, kan? Oke, mungkin nanti pulang dari sini langsung minum Jaya Anget ya, sama SMJ ya. Semoga Bapak semakin sehat selalu. Oke, masih dari Pulau Kalimantan ini sepertinya Tias ya. Kita akan lanjut kemana lagi ini Tias, kita di bawah? Dari Kalimantan Tengah sebentar lagi kita akan bergeser. Tapi kita sabar dulu. Oke, kita bersabar. Oh.
tetap senyum, tetap semangat, alhamdulillah meskipun percucuran gerimis ya. Betul. Tapi semoga gerimisnya ini membawa berkah untuk semua masyarakat Tuban. Amin, walaupun bulu mata udah pindah ke hidung, tapi tetap senyum semuanya ya. Karena ikut karnaval ini dengan penuh kebahagiaan loh, jangan selalu ya Tias ya. Oke, kemudian kita beralih ke Laras Kencono. Ini kembali ke Papua, ada dari mana ini Tias? Kabupaten Tuban, Laras Kencono. Oke, ini Tongklek ya Tias ya. Oke, yuk masyarakat Tuban gerakan badannya biar hangat ya. Ada. Persembahan dari Laras Kencono untuk Tuban Spekta Night Carnival 2022. Jadi bukan hanya untuk Maruk Sing Band atau Drum Band, rupanya Tongklek juga kali ini mengalami ini sedikit kemajuan. Ya, ada color guard untuk Tongklek. Oke, baik. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Masyarakat Tuban dan Tuban kita berlanjut di SMP ICT Insan Cendekia Tuban ya, dengan mengusung adat Kalimantan Timur. Anak-anak SMP Insan Cendekia Tuban ya Tias ya. Yang haus. Jalannya. Alhamdulillah sebelah timur sudah mulai terurai macetnya. Oke, dan terlihat ya. Kostum karnival yang dikenakan ini adalah burung khas Kalimantan ini Tias ya, yang di belakang ini.
kostum yang putih-putih ya, seperti hatiku pada malam hari ini. Suci ya, tanpa noda, tanpa celah ya Tias. Hatiku ya Tias ya. Oke, masih ada tarian di belakang ya, dari Kalimantan. Kalimantan Timur ya. Terima kasih sekali. Ibu muridnya di belakang ya, suruh maju bu. Nice sekali Tias. Kalian. Jadi dari berbagai provinsi ini menampilkan apa namanya, ada tarian ya Tias ya. Tarian yang banyak sekali ya. Macam-macam tari juga rumah ada keseniannya juga. Ada bisik-bisik ya, ada ibu dari belakang saya ini tuh sudah pasti ibu, karena anak-anak tercinta ini adalah dari SMP Insan Cendekia Tuban ibu ya. Dan pedangnya ini aman ibu ya? Aman, ini hanya visualisasi aja. Hanya visualisasi saja ya. Tapi bisa banget menampilkan kebudayaan dari Kalimantan pada malam hari. Dan berikutnya disusul SMA Negeri 5 Tuban ya, dan ya, kita bergeser dari Kalimantan kita ke Nanggro Aceh. Nanggro Aceh Darussalam. Oke, ini sepertinya miniatur tutup kepala ya Tias ya, kalau dilihat ini ya. Lagunya Bungong Jumpa ya. Bungong Jumpa. Kaliren lur. Amunisi, amunisi kali dan pindan 5.000 mas kacang hanya panjang 2.000 amunisi, amunisi, amunisi. Oke baik. Serta berwawasan lingkungan. Ya mungkin hari ini bisa sambil senyum ya. Dia pasangnya. Benar-benar ini penari apa penganti sebenarnya Tias? Bro Aceh Darussalam. Ada Nanggro Aceh Darussalam. Oh, oke baik. Senyum dong. Senyum dong. Dan juga memiliki julukan Serambi Mekah. Hal ini dikarenakan Aceh memiliki nilai ideologis Islam yang melekat. Mungkin nggak direstui ya Tias ya nanti. Oke, yang di belakang ini biru-biru Tias. Dikembangkan dengan miniatur romantik. Apa ya Tias ini kan seperti ikan cupang bukan ya Tias? Oh bukan. Oh bukan. Nah, ikan cupang secantik ini sudah diserok ya. Soalnya ini seperti ekor ikan cupang Tias ya. Bukan ternyata. Bukan. Ini tidak hanya terkenal dalam keindahan dan kepekaan arsitekturnya yang memukau. Sejarah yang diberi masjid ini telah menjadikannya sebagai simbol agama, budaya, dan perjuangan rakyat Aceh. Selain dikenal sebagai daerah yang memiliki ideologi Islam yang kuat,
Oke, kembali lampu di RM Marta Dinata Kecolongan 2 ya Mas Bupati. Iya. PJU ya Pak Mano ya, benar ya. Kabit PJU. Lampu di RM Marta Dinata. Oke, baik. Yang merupakan tempat bener sekali Mas Bup ya. Gak berani komen ya soalnya ini auto menghayati setiap perjalanan ya Mas. Menikmati. Oke, ini nomor berapa ya? 33 33 dari SMK Negeri 1 Tuban. Dan yang ada Titia dari Sumatera Utara. Oke, mbak ini rumah adatnya disebut rumah bolon. Apa? Rumah bolon. Oh bolon. Oh bolon. Mobilnya bisa lanjut biar kita bisa menyaksikan Danau Toba yang berada di alun-alun Tuban saat ini. Dan perlu diapresiasi juga ya, ini setiap sekolah membawa, mengangkat tema yang sangat beragam. Mobil hiasnya pun cantik-cantik. Ini gak kalah menarik perjuangan keras dari pendekor-pendekor Tuban ya. Dan budaya siapa pada Tuban Spektra Regen Evo 2022 kali ini memang berbeda pemandangannya. Oke, baik, ini sepertinya ya beda-beda tema ini ya. Kalau kita lihat ini menggunakan adat dari Mandailing ini tiap ya. Betul sekali, ini dari Sumatera Utara ya. Oke, tari selamat datang ini tiap. Ini masnya yang dulu ini sedang menari torta ya, oke. Oke. Ini orang sini nyari-nyari ya. Belum dikasih uang jajan sama ibunya. Senyum dong, nah. Senyumnya ditambah lagi dong. Ini oke, ditambah ke manisnya sama MC ya. Sini, sini nak. Kalau atau mungkin ini Papa hujan ya, biar gak hujan. Betul, ini serius ya, ini ya. Perwakilan dari Mbak Papa Jumini Sekarang. Lah, iyo, lagi mengangkat tangan ya. Teater ini ya, benar sekali. Teatrikalnya luar biasa ini ya. Oke, baik. Sesembahan menolak hujan. Lanjut ya, ini sebelumnya ada Sumatera. Bukan yang minta maaf sama ayah, malah pergi main dan diri Mang Satu Tuban ya. Tapi tahu itu tahu rep. Tapi sudah kau jual banyak rep.
buat putra putri. Thank you.
pemirsa, Abdi Negara Tuban memiliki 6 jurusan, akuntansi pengeluaran, bisnis, digital, farmasi, klinis, dan komunitas SKK. Kemudian dari Yayasan Perangkat Lunak, kemudian ada desain komunikasi, komunitas visual, DKP. Ya, ada 6 jurusan ya. Dan SMK Abdi Negara ini ada dari Riau,